Caralho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hargai pada malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bersama saya live pada malam ini untuk mengupas tajuk kita pada malam ini yang berkaitan dengan perniagaan lah, terutama untuk peniaga kecil. Tajuk kita pada malam ini adalah 8 asas penetapan harga produk. Okay, so jika dapat terus bersama saya pada malam ini, insyaAllah saya akan kupaskan 5 asas yang boleh kita jadikan sandaran untuk kita tetapkan harga produk. Okay, kita mulakan live kita malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. So sebelum saya teruskan, boleh dengar kan suara apa ni, video pun okey kan? InsyaAllah ada komen sikit, boleh tengok kalau ada suara saya boleh didengari dengan jelas. So harapnya tak ada masalah lah. Okay. So untuk kita mulakan sesi pada malam ini, biasanya untuk peniaga-peniaga lah yang sama ada baru ataupun yang telah lama, kadang-kadang mereka ada masalah dalam menentukan harga produk yang mereka hendak jual. Tak kisahlah produk tu produk jenis masakan ke ataupun produk kosmetik ke dan sebagainya. Selalunya dia akan kata, eh macam mana nak tetapkan harga ni? Berapa kita tetapkan harga supaya apa ni, kita boleh jual dengan margin yang selesa? Ataupun mungkin pada dasarnya mereka kata kita tengok je lah kita punya pesaing. Pesaing kita jual sekian-sekian harga, kita pun rasa kita ikut je lah harga dia. Rasanya ada margin tu sebab mesti pesaing kita dah buat apa ni, cost analysis kan. Okay. So sebagai contohnya, okay, kalau tuan-tuan atau puan-puan nak mulakan perniagaan jual nasi lemak, so kita tengok apa ni, pelanggan, pesaing-pesaing kita yang lain, ada yang jual RM1, ada jual RM1.50, ada yang jual RM2. So tuan-tuan puan-puan nak masuk yang mana? So kita tak tahu kita nak masuk dengan harga kos yang mana, ataupun harga jualan yang mana, dan juga produk kita tu sendiri apa dia punya value lah. Biasanya kalau zaman sekarang ni, kita perlu pastikan produk kita ni ada value yang mana kita berlainan daripada pelanggan-pelanggan yang lain. Okay, Jasidah, terima kasih, jelas suaranya. So assalamualaikum kepada Jasidah. Okay, so hari ini kita nak kupas lah bagaimana kita nak menetapkan harga pada produk-produk kita supaya kita secara kasarnya lah, kita selesa lah dengan harga margin kita. So yang pertamanya lah, asas yang paling penting adalah kita kena tentukan apakah kos bahan yang kita bekalkan, ataupun harga bahan mentah, kos awalan bahan mentah. Sebagai contoh, bila kita buat nasi lemak kan, kita tak tahu sebenarnya berapa kos kita. So apa yang saya pernah buat adalah saya akan tengok semua bahan-bahan yang buat dalam pembuatan nasi lemak. Contohnya dalam nasi lemak kita perlukan beras kan, kemudian ada santan, ada bawang dan sebagainya, ada timun, ada telur dan seterusnya. So apa yang saya buat adalah saya perlu pastikan per unit nasi lemak tu berapa. Okay, so macam mana nak kira? Biasanya kita boleh kira berdasarkan contohnya macam kalau kita beli beras tu RM27 untuk 10 kilo, apa yang boleh kita buat adalah
Biasanya untuk kita untuk seorang makan kita anggarkan dia 100 gram. So maksudnya kalau kita ada apa ni 10 kilogram tu boleh makan bahagi dengan 100, maksudnya boleh makan 100 orang lah kan. 100 orang boleh makan. So kalau RM27 dia jatuh kepada 27 sen. Hanya untuk beras lah. So kita perlu buat satu-satu costing tu untuk santan. Okay, contoh santan tadi untuk 10 kilogram ataupun mungkin kita masak 2 kilogram saja kan. Perlukan santan yang sekilo dalam berapa kalau sekarang ni RM8 lah contohnya santan untuk sekilo dan dia boleh masak untuk mungkin kalau mungkin boleh masak untuk 20 orang. So kita bahagilah. So kita tahu individu setiap kos dalam kita punya produk yang kita hasilkan. Okay. So termasuklah ikan bilis dan sebagainya. So kita kena bahagikan lah. Contoh kita beli ikan bilis tu, kita gunakan setengah kilo daripada kuantiti ikan bilis. Harga setengah kilo tu mungkin berharga RM10 dan dia boleh, kita boleh gunakan untuk mungkin 10 kan. 10 untuk 10 unit. So kita bahagikan. So kita campur-campurkan semua untuk beras, untuk santan, untuk panggil apa tu, untuk telur dan sebagainya. So total cost mungkinlah katalah dalam RM1.20. Okay. So pertanyaan saya, boleh ke kita jual nasi lemak tu RM1? Kan? So sudah tentu tak boleh lah kan, sebab kos kita saja dah RM1.20. Itu belum campur kos-kos lain lah yang saya akan kita akan kupas lagi pada malam ni. Okay. So itu yang pertama lah. Yang penting sekali kos bahan. Okay. Itu contoh kalau nasi lemak. Kalau kita ambil contoh untuk daging salai. Okay. So katalah daging salai ni bukan kita yang bekalkan. Kita ambil daripada pembekal. Okay. Apakah kos asas kita? Okay. So kalau kos asas kita adalah katalah untuk satu pack daging salai tu adalah contoh je lah ya, RM20. Okay. So kita kena start dengan harga RM20. Kita tak boleh jual bawah dari RM20 kerana kalau kita jual bawah daripada RM20 memang kita tak ada untung. Okay. Bukan tak untung saja tapi tak balik modal. Okay. So itu yang paling penting lah. Kita kena tahu kos bahan mentah. Okay. Kemudian kita kena juga kita perlu juga tentukan kos tetap untuk kita hasilkan produk kita ni. Okay. Okay, balik pada contoh biasanya kos tetap ni saya selalu ambil contoh adalah kos seperti elektrik, api, gas dan sebagainya sebab benda-benda ni adalah yang kita pakai tapi mungkin juga kita gunakan secara perkongsian lah. Contohnya kalau kita buat di rumah, mungkin kita kos tetap kita ni kita bahagikan juga dengan kegunaan rumah. Okay? So katalah dalam sebulan tu kita nak bagi pada bisnes kita ataupun bisnes kita nak bayar pada kita punya kos elektrik dan air tu contohnya RM100. So kalau kita buat dalam sebulan tu okey mungkin RM1,000. So kos kita bahagilah RM100 bagi dengan 1000 produk yang kita boleh buat, maksudnya kos kita jatuh 10 sen kan. So benda tu perlu dimasukkan kepada kos kita juga sebab kalau kita tak masukkan, maksudnya kita dah terlepas pengiraan yang betul lah. Sebabnya benda-benda tu adalah juga kos dalam kita menghasilkan produk dan akhirnya kita tahulah berapa margin kita lah untuk setiap produk yang kita hasilkan. Okay? So yang pertama tadi, kos bahan mentah, kemudian kos tetap. Yang ketiganya, okay, yang ketiganya kos yang boleh berubah lah ataupun kat sini pun kos marketing pun boleh masuk lah. Okay.
Kalau kita guna WhatsApp, tak ada kos yang kita keluarkan. So mungkin kos berubah ni apa ni tidak ada lah kan. Juga mungkin boleh masukkan kos berubah ni pada contohnya untuk packaging kita, okay, ataupun mungkin juga kos-kos apa ni stiker dan sebagainya, okay. So kos beli ubah ni perlu juga dimasukkan, okay. Kalau kita gunakan Facebook marketing, okay, mungkin satu unit pelanggan tu kita untuk dapatkan seorang pelanggan tu harga yang kita perlu spend untuk Facebook ads tu mungkin 10 sen. So kita masukkan benda tu dalam kita punya kos berubah, okay. So kalau apa ni sebagai contoh tadi lah, kalau katalah nasi lemak tadi, kos kita yang kos bahan mentah kita adalah RM1.20. Kemudian katalah kita dah calculate kos untuk apa ni untuk kos tetap kita, sewa kedai api atau air tu mungkin RM20 untuk setiap untuk setiap unit. Kita nak tahu per unit ni. Okay. Kemudian yang untuk kos berubah ni, contoh marketing tadi adalah RM20 untuk kita dapat satu unit produk terjual. Okay. So sekarang ni kita dah tahu total kita kalau kita campurkan RM1.20, campur RM20, campur RM20, RM1.60. Okay. So itu dah adalah kos kita, okay, yang kita perlu tahu dalam kita berniaga ni. Itu adalah adalah kos yang perlu kita dahulukan untuk sebelum kita menjual lah, okay. So ini tak ada untung lagi lah sebab kos tu perlu dikira, okay. Kalau kita jual RM1.60 maksudnya tak ada untung lagi, okay. So ini adalah kos kita, okay. Yang keempatnya juga boleh kita masukkan kos penghantaran. Kadang-kadang dalam produk kita, kita tak masukkan kos penghantaran. So kita lupa yang bahawa kita ada juga kos untuk kenderaan lah, untuk hantar, untuk even kadang-kadang untuk nak beli nasi beras ke kan, nak beli tu kita kena keluar pergi pasar raya dan balik. So kos kat situ ada juga kos transport ataupun boleh juga kita katakan kos penghantaran pada pelanggan. Kadang-kadang kita kata pelanggan delivery percuma. So kat situ kita kena masukkan kos penghantaran kita. Tapi boleh juga kalau kita nak asingkan kos. Ini juga baguslah. Seperti produk, contoh kalau nasi lemak tadi, harga yang kita tetapkan, okay, tak termasuk dengan kos penghantaran. Sebab kadang-kadang kos penghantaran ni, dia bergantung pada lokasi pelanggan kita. So kita kata, kalau nak, ini adalah harga produk kita per unit, okay, kalau nak 10 kali lah, dan juga tambahan kepada itu adalah kos penghantaran. Okay, contoh, ada penghantaran RM10 ke sekian-sekian kawasan. Okay. So yang keempat tadi, kos penghantaran. Okay. Contoh kalau kita jual nasi lemak kat tepi jalan, okay, so mungkin kos penghantaran tak ada. Okay. So maksudnya sekarang kos kita masih lagi RM1.60 kalau kita jual nasi lemak. Okay. Yang kelimanya selalu orang lupa. Okay. Adalah untuk bayar gaji pekerja dan yang paling penting bayar diri kita sendiri, okay, gaji lah kiranya. So kalau boleh siap-siap tolakkan dalam kita punya kos gaji kita, okay. Kalau katalah gaji yang kita telah tetapkan untuk diri kita ataupun kepada staff kita, contohnya RM1,000 sebulan, okay, dan kita apa ni yakin ataupun kita pasti boleh jual produk kita mungkin RM1,000 juga sebulan. Bahagi untuk maksudnya dalam sebulan dari RM1,000 maksudnya RM1 lah kos guide untuk kita punya setiap produk, okay. So contohlah, okay, so kat situ satu lagi kos yang perlu kita masukkan dalam pengiraan untuk kita tentukan harga produk kita, okay. So so katalah untuk awalan ni lah kita kata tak nak ambil gaji lah, okay. Mungkin kita kerja di rumah ataupun meniaga daripada rumah, aku tak nak gaji lah, aku nak just ambil margin, okay. So kalau katalah contoh sebegitu, kita kata kos gaji kita adalah kosong lah untuk kali ni. So kos, total kos masih lagi RM1.60, okay. Kemudian yang keenamnya, yang keenam, margin keuntungan, okay. So kita nak juga tahu
kita bila kita berniaga ni kan, kita nak tahu berapa margin kita. So dalam perniagaan makanan biasanya margin kita kalau boleh kita dapat dalam 50 daripada berapa 20 ke 50% lah dalam margin tu, so, supaya kita lebih selesa lah. Biasanya dalam average 30 lah katalah kan. Okay, so kita boleh tentukan margin yang kita nak supaya kita rasa selesa. Tapi margin ni per unit lah. Kita mungkin bincangkan pada minggu depan bagaimanakah kita nak tentukan harga produk kita ni berdasarkan jumlah jualan kita. So kali ni, hari ni saya cuma nak kupas macam mana kita nak tentukan harga per unit. Okay, dengan anggaran bahawa kita tahu kos-kos yang terlibat dan kita boleh calculate dia secara unit lah. Okay, so yang seterusnya tadi, kalau katalah kita tentukan margin kita, kita nak 30% daripada kos kos harga produk kita, yang mana saya tak sebut lagi lah. Kita target untuk jual nasi lemak kita ni berharga RM2. Okay, so katalah 30% sepatutnya kita ada 60 sen lah. Okay, kalau kalau nak 30% daripada RM2 kan, kita 60 sen. Okay, so kalau tadi campur RM1 60 sen, campur 60 sen dah RM2 20 sen. Sudah lebih lah pula. So kalau mungkin margin kita turun sikit, tapi kita katalah kita nak setiap nasi lemak tu dapat 30 sen. Okay, so sekarang ni kalau kita tentukan, contoh kita dapat 30 sen. Okay, so kita boleh katakan bahawa total sekarang ni kalau kita punya keseluruhan kos kita adalah RM1 60 sen campur dengan 30 sen, RM1.90 sen. Okay, so itu adalah harga asas yang ke-6. Okay, kita nak margin keuntungan kita berapa lah. Okay, so yang ke-7, ini adalah satu tips yang bagus lah untuk mereka yang rasa nak kembang lebih besar, adalah kita siap-siap tentukan harga untuk reseller, agent ataupun dropship. Okay, sebagai contoh ada rakan saya, okay, yang dia buat produk. Okay, kalau pada kebiasaannya dia jual contohnya nasi ayam pada harga RM4. Okay, so dia punya costing tu memang kalau RM4 tu memang dia dah ada untung margin dalam 30% to 50%. Tapi sebab dia nak lebih meluas, sebab dia rasa kalau dia saja jual memang tak banyak lah kan, ataupun dia ada dia punya kekangan dari segi penghantaran dan sebagainya. So apa yang dia buat adalah dia assign agent, reseller ataupun dropshipper lah. So dengan cara tu dia berkongsi juga rezeki dia dengan orang-orang lain yang boleh jadi agent, reseller ataupun dropshipper. So apa yang penting dari segi untuk menentukan kos ni adalah kita perlu juga masukkan kos untuk kita bagi pada agent, reseller kita ataupun dropshipper kita. Okay, so yang ketujuhnya adalah kalau boleh kita tentukan harga agent kita lah. Okay, so kalau boleh harga yang kita jual dan kita dah decide nak gunakan agent juga, harga yang kita jual sendiri dan harga agent sepatutnya adalah sama. Okay, kalau tak kita akan bunuh agent kita lah. So itu adalah satu benda yang juga penting dalam penentuan harga. Okay, kalau kita nak jual tanpa ejen boleh. Tadi katalah kita jual nasi lemak dengan harga RM2, silakan. Tapi mungkin kita tak boleh berkembang lagi besar sebab kita punya, dia panggil reachable kita tu tak berapa besar lah kan, berbanding kalau kita ada lagi banyak ejen. Bandinglah seorang boleh katalah boleh capai 10 orang. Tapi kalau kita ada 10 orang termasuk ejen kita, kita dan ejen-ejen kita ada 10, dan setiap ejen tu boleh capai 10 orang. So kita dah ada 100, dah ada 10 kali 10 100 orang yang kita boleh capai. Okay, so mana lagi baik, 10 orang atau 100 orang? Okay, so itu adalah satu juga strategi yang bagus lah kalau ada ejen. Okay, saya pernah nampak lah benda makanan ni, diorang nak buat ejen tapi
harga ejen dia apa ni, margin dia tak satu margin tak besar. Yang keduanya dia tak sama harga ejen dengan harga dia jual. Bila buat macam tu memang orang akan beli direct dengan dia lah. So kita pun akan jadi sibuk sebab kita nak keluarkan produk kita. Tapi dalam masa yang sama kita bunuh ejen kita sebab harga kita memang tak boleh nak lawan lah kalau berbanding dengan harga kita sendiri. So kalau boleh kita samakan harga ejen dengan semua harga yang even yang harga yang kita jual adalah lebih bagus. Okay. Okay Hilmi lebih, okay Hilmi kata lebih clear bila pakai headphone. Okay. Terbaik. Okay. Alhamdulillah. Okay yang seterusnya, kalau dari segi penentuan harga ni kalau boleh kita ada safety net lah. Kalau dalam apa-apa bisnes pun kalau boleh ada macam 10% daripada tu adalah apa ni, safety. Takut ada cost-cost tambahan. Okay. Contohnya tiba-tiba customer kata, eh saya tak nak lah bungkus bekas macam ni, boleh tak upgrade sikit bekas ni ke bekas yang lebih elok, okay. So cost dia mungkin dalam kena tambah 10% lagi. So kat situ pun kita dah boleh apa ni lah, ada safety net, okay. Kita boleh charge pelanggan tapi dalam masa sama kalau kita rasa benda tu tak perlu, kita boleh serap, okay. So kita boleh gunakan safety margin kita ni, okay. So, contohnya safety margin adalah 5-10% lah, okay. So katalah dah tadi total kita dah ada RM1.90, macam our safety net ni katalah 5%, kita apa ni, total adalah RM2, okay. So bila kita dah tahu ke-88 asas penetapan harga produk ni, katalah tadi pertama tadi kita dah tahu kos harga bahan mentah kita, kemudian kos tetap kita, kos yang berubah, okay, kemudian kos penghantaran, yang kelima gaji, yang keenam margin keuntungan, yang ketujuh reseller atau drop agent dropshipping, yang kelapan adalah safety margin kita. So daripada situ kita dah boleh tentukan harga kita, yang mana insyaAllah bila macam ni kita tahu ini adalah harga yang kita selesa, okay. Sebab ada orang, ya betul lah, ada orang kata saya meniaga ni saya nak sambil meniaga sambil bersedekah. Itu dia dia punya pandangan dia lah, betul juga, tak salah. Tapi dalam meniaga ni semestinya kita nak pastikan kita ada keuntungan. Okay? So bila kita buat macam ni kita tahu. Okay? Oh sebenarnya kalau aku jual pada harga RM2 ni aku ada margin 30%. Kalau kurang daripada tu mungkin aku katalah RM1.70, so itu adalah harga kos aku. Kalau aku jual RM2.50, aku ada keuntungan yang lebih. Okay, so daripada situ kita boleh tahu dan selesa bila kita menjual sebab kita dah tahu okay margin kita adalah sekian-sekian. Okay, berbanding kalau kita katakan bila kita nak start jual nasi lemak, kita tengok satu pesaing kita ni jual RM1. Aku nak jual RM1 jugalah. Tapi bila kita dah buat-buat, tak ada untung lah. Bukan tak ada untung, bahkan rugi. So kita tak nak begitu. Ataupun mungkin kita tengok harga pesaing kita RM1.50. Kita kata ini mesti boleh untung ni RM1.50 sebab pesaing kita memang jual RM1.50. Mesti dia dah buat harga, dah buat apa ni, analisis cost kan. So mungkin kita silap juga di situ. Okay. Yang paling penting ataupun nak betul-betul kepastian adalah kita kira kita punya kos sendiri. Jangan harap pada orang lain, jangan ikut pesaing kita, jangan nak berniaga ni kita kena yakin dan juga kita kena buat analisis costing kita sebetul-betulnya. Jangan tiru-tiru orang lain. Okay? Sungai Buloh clear, alhamdulillah. Okay? So itulah 8 kos yang ataupun asas dalam penentuan harga. Contoh tadi kita dah tengok contoh nasi lemak, okay. Boleh juga kalau untuk daging salai, boleh juga kita tengok berapakah kos kita, okay. Contoh tadi kalau kos pembekal bagi kita RM20, okay. Mungkin kita tak ada kedai, sewa kedai dan juga bayar api air, okay. So katalah kita tak ada dari segi kos tetap,
Mungkin kos tambahan atau berubah kita adalah kita nak buat plastik yang transparent, cantik semua kan. So mungkin ada kos kat situ. Okay, mungkin plastik tu berharga satu plastik 20 sen. Kemudian mungkin ada charge delivery untuk pos laju. Okay, ataupun kita yang nak nak deliver mungkin RM10. So 20 campur 10 campur 20 sen dah RM30.20. Kemudian gaji pekerja lagi, berapa nak imagi keuntungan. So bila kita kira-kira kan, sekali kita tengok benda tu tak ada keuntungan, eloklah kita apa ni, kita buat tetapan harga yang baru daripada kita terus rugi. Okay, so kat situ adalah apa ni, bila kita kira sendiri, kita akan bila kita berniaga tu, kita pun akan rasa selesa, kita tak rasa apa ni, macam rasa bila kita, bila tak ada untung tu kan, kita rasa macam alah malas ataupun sedih dan sebagainya. So dengan cara mengira kita punya kos, insyaAllah bila kita berniaga tu, kita rasa semangat sebab kita tahu insyaAllah ada untung bila kita berniaga. Okay, tak dinafikan lah, bila kita berniaga tu memang nak untung kan. Sambil nak berniaga tu adalah orang kata boleh bersedekah dan sebagainya, tu tak ada masalah. Tapi yang paling penting, mula-mula kena pastikan bahawa kos kita semua tu dapat di cover lah orang kata. Kalau tak, memang kita letih tapi tak dapat untung. Contoh kalau yang saya selalu tengok dalam YouTube, kalau tuan-tuan puan-puan semua pernah dengar nama Asfa Badrul, okay? Dia selalu membantu orang-orang yang meniaga di tepi jalan lah. Okay? So dia akan tanya orang tersebut semua detail lah pasal bisnes dia, ada untung ke tak. Biasanya kita dengar, okay, itulah tak ada untung lah, selalu orang jawab macam tu. Ataupun dia cakap, alah saya sehari dapat RM10 je, kos mungkin dalam RM100 tapi keuntungan dia RM10. So kat situ kita boleh reflect lah balik, maksudnya mungkin dia berniaga tapi dalam masa yang sama dia tak apa ni, betul-betul lihat dari segi costing dah. Okay, lepas tu dia akan kata apa ni, bahan barang dah mahal, so barang mahal tak ada masalah, naikkan harga. Okay, so dan berbalik kepada harga nasi lemak lah, kalau ikutkan apa ni, isteri saya, dia kata nasi lemak ni sebenarnya under value lah, sebab kami pun pernah dan masih menjual nasi lemak. So dia rasa bahawa nasi lemak ni under value, sebabnya nak buat nasi lemak tu sendiri kos dia dah sangat tinggi jugalah, tak masuk lagi daun pisang, ikan bilis, kacang. Lepas tu kalau kacang tu tergoreng apa ni, hangus sikit, dah rasa pahit dan sebagainya. So sebenarnya under value. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menjual nasi lemak boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya keuntungan untuk nasi lemak ataupun kalau boleh saya apa ni lah, saya maklumkan ataupun saya kongsikan tentang nasi lemak tu sendiri. Keuntungan nasi lemak kebanyakannya adalah daripada lauk lah kayaknya. Kita mungkin jual nasi lemak sebagai asas penjualan kita, tapi nak untung sebenarnya kita kena jual lauk-lauk lah, baru ada margin yang lebih selesa. Nasi lemak mungkin murah, lepas tu nak jual nasi lemak ni agak susah sebab kebanyakan kedai lain pun jual nasi lemak. Lepas tu dia punya rasa pun masing-masing ada rasa yang berbeza. Kita kena jadi unik lah. Saya pernah tengok orang jual nasi lemak yang unik. Dia jual berlainan sikit. Tak silap saya, orang jual pakai telur, dia pakai sausage dan sebagainya lah. So dia ada kelainan kat situ. Okay. Tapi sedap. Apa benda yang sedapnya Inaliza? Saya bukalah kalau ada sebarang pertanyaan atau nak berkongsi pun tak ada masalah. Cuma sebelum apa ni, mungkin saya recap balik lah. Okay. 8 asas lah untuk penentuan harga produk. Yang pertamanya, kita kena tahu kos harga bahan mentah kita. Keduanya, kos tetap. Yang ketiganya, kos yang berubah.
Keempatnya, kos penghantaran. Kelimanya, gaji. Keenamnya, margin keuntungan. Ketujuhnya, harga reseller, dropshipper atau agent kita. Dan yang kelapannya adalah safety cost kita ataupun safety margin kita lah. Okay, so 8 perkara ini adalah asas bagi penetapan harga produk kita. Tak kisahlah produk tu apa saja jenis produk, produk makanan ke, kosmetik ke, ataupun apa saja, boleh digunakan sebagai kos atau penentuan kos tu lah. Okay. So, ada sebarang pertanyaan ke? Ataupun sebarang perkongsian lain? Tak ada, eh? Right? So, kalau tak ada, saya rasa setakat tu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang dapat bersama Mayun pada malam ini. InsyaAllah Mayun akan terus konsisten lah memberi perkongsian-perkongsian yang baik daripada masa ke semasa, dan insyaAllah untuk sesi saya, insyaAllah kalau ada kelapangan dan rezeki setiap Rabu, yang mana saya akan kupas pelbagai perkara yang berkaitan dengan bisnes lah. Itu saya punya kekuatan. So kalau tiada sebarang pertanyaan, Ina Rizal kata terima kasih, ilmu minta halal, insyaAllah saya halalkan. Okay, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wa'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, inna insana fi husr illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.